Sudah lun dalam rangka memeriahkan HUT TNI ke-74, Kodam Iskandar Muda menggelar perlombaan One Day INTA Trail Adventure. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Pelepasan para peserta langsung dilakukan oleh Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Ahmad Daniel Kharbin di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Para peserta menempuh jalur dan start sampai finish di lapangan Blang Padang. Kita harapkan para rider ini bisa menikmati jalan itu dengan berolahraga, tidak menghilangkan kehati-hatian, dan saat finish di sini bergembira, nilai olahraganya dapat, kegembiraan dapat, dan kemudian juga ada misi-misi sosial, ya, yang mungkin ada sesuatu yang dilihat di sana, bisa kita sampaikan, ini menjadi target berikutnya, apakah kita mau hijauan, atau mungkin ada bentuk-bentuk lain yang sebenarnya sosial ke daerah-daerah yang dilewati, yang kalau dilihat sesuatu yang berikutnya. Dari Banda Aceh, Hendri Srambyon TV.